Halo, bertemu lagi dengan Kanza Molest Channel. Nah, ini pisangnya tinggi banget ya. Nih, tinggi sekali pisangnya, sudah kita potong bagian atasnya, dia yang paling tinggi sendiri di sini. Nah, ini. Nah, lihat tuh. Pisangnya gede-gede. Sampai berapa itu? Sampai segini-gininya gedenya pisangnya tuh. Nah, ini dianya buahnya enggak banyak. Nah, tuh tengok tuh. Seperti ini kecil dia. Nah, ini aku enggak tahu deh di Indonesia ada enggak ya. Ini pisangnya spesial banget sih di sini sih, gede panjang gitu loh tuh. Sepanjang gitu noh. Nah, ini ciri khasnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk gorengan sama mereka di sini, untuk goreng. Udah mateng tuh deh, makan sama burung. Udah kuning pisangnya. Tuh lucu. Nah, ini juga ada kuning nih. Nah, tuh. Where is Ajis? Tuh. Pisangnya tuh lucu loh, panjang gede gitu. Nah, pisangnya panjang. Nah, ini pisangnya udah pada kuning. Di bawah juga ada kuning dalam itu. Jadi makan sama burung tuh. Kita nggak lihat tuh selama ini tuh. Nah, oke. Saatnya kita memotong pisang. Pisang spesial ya untuk digoreng, untuk goreng di sini ya. Ciri khas di sini pisangnya. Seperti ini yang digunakan untuk goreng. Oke. Oke guys. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Molest Channel. Tapi pisangnya spesial sih. Aku nggak tahu Indonesia ada apa enggak ya. Ini pisangnya pisang panjang gitu. Dia tuh nggak banyak buahnya. Cuma sedikit aja, cuma dia gede-gede panjang gitu tuh. Sampai berapa sejengkal lebih gitu loh. Panjang banget dibandingin dengan pisang normal tuh kan cuma segini doang kan ya. Terus segini deh. Nah, ini panjang banget ya. Udah kuning-kuning tuh. Diambil sama, dimakan sama burung. Ini juga tuh, tuh. Tanggal itu. Dimakan sama burung tuh. Udah kuning masalahnya. Ini juga ada kuning juga tuh. Ini juga ada kuning tuh. Nah. Oke, guys. Oke, terima kasih banyak telah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya dengan Kanza Molest Channel. Jangan lupa subscribe ya. Bye.